Jek kelopaen, jek kelopaen, tretan. Tang nomor WhatsApp, tang nomor HP. Coba serbulan, dena. Mon lapar, tulingakan pekenyang. Buma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Ya, ini backgroundnya berbeda ya, karena saya ada di showroom temen di daerah Jember Kencong. Saya mau kasih tahu beberapa harga di showroom ini biar teman-teman tahu. Soalnya ada beberapa motor di showroom ini yang nggak ada di rumah saya. Barangkali teman-teman minat, nanti WA ke nomor saya yang ada di bawah ini ya. Untuk harga-harganya langsung kita sebut. Soalnya di sini dekat sini, ini perkumpulan pedagang-pedagang motor daerah Jember. Kalau di sini bilangnya PDS-an Jember Kencong. Jadi di sini tempat para kumpul-kumpul pedagang motor yang ada di wilayah-wilayah sini. Jadi kita review ya beberapa motor yang ada di sini, dan ini sekalian ada orangnya, ada ownernya, Mas Hasan Pasha. Kalau di Facebook Hasan Pasha. Terus ini partnernya, ini bukan orang India ya, tapi ini asli kelahiran Jember, Indonesia. Ini Mas Yasin apa yakin ya? Mas Yasin. Waduh, berek, jangan ditiru ya. Ini, jangan ditiru ini. Oke, langsung kita review beberapa motor yang ready di sini. Ada dua showroomnya di sini sama sebelah. Sebelah itu istilahnya rawonan kalau kata Mas Hasan. Oke, kita review beberapa harga di sini. Jangan kemana-mana, kasih lihat videonya ya. Oke, di sini ada beberapa Matic dan ada beberapa unit spot. Lumayan tertata. Dek, sebelah nanti rawonannya kita review. Oh, rawonannya Pak ya. Ini adalah temen opo yang ngarani yo. Bukan temen sih. Dulu jokian, saya sampai enggak dikasih makan satu hari pernah sama Mas Hasan ini. Joki motornya Pak Hasan dulu waktu saya penjual stiker dan sekarang jualan motor juga. Ini guru tapi tidak harus ditiru karena minumannya tidak baik. Oke. Okay. Mas, takon dari kia. Iku bit tahun berapa? Ini tahun 2012 ini. Tapi harganya cukup 7.200. 7.200. Cukup murah. Nomornya hidup. Nomor hidup. Surat-suratnya lengkap itu semua. Vario. Vario ini 10.500 saja. Tahun? Tahun 2013, plat P Jember. Bit injek. Bit injek ini 97 saja, 9.700. Surat lengkap juga, nomor hidup. Terus yang ini? Yang ini lengkap mati. Ini bit injek juga. Injek juga, dobelnya itu sudah apa itu sudah gak yang bunyi. Halus, yang enggak bunyi, yang kayak Vario itu. Nah, itu harga? Ini harganya cukup 8,5 saja. Ini 8,5. Terus yang ini 8,5 atau yang ini? Yang ini 9.700. 9.700. Nomornya ini. Ini bit kecil plat DK. Plat DK ini harganya 7 juta saja 2012. 7 juta. Ya. Terus yang ini? Coba di situ, Pak. Itu 9,5 saja itu. Itu 9,5. Iya, 9,5 ini. Plat P Jember. Plat P Jember 2013. Mega Pro? Kalau Mega Pro ini 2009 plat Jember harganya cukup 13 juta. Surat-surat lengkap semua, pajak hidup. Untuk CBR? Kalau CBR 150cc tahun 2019, asli orisinil, masih standar ori dealer, harganya cukup 25 juta, bisa kurang lah dikit. Bisa kurang dikit. Ada unit Ninja? Ada unit Ninja ini harganya 29, bisa kurang sedikit. 29 juta, nego. Nego, dikit transport bisa. Tahun? Tahun 2013, plat Jember juga ini lah. Terus yang itu? Kalau yang ini sekitaran 13,5 saja lah. R15 ya? R15. Hidup? Surat-surat lengkap, STNBKB, udah ready. 13 juta? Ya, ini kalau ini sama yang itu. Sama juga yang itu apa itu? Mega Pro. 13-an ya, Mega Pro. Terus tiga? Kalau tiga ini harganya 14 juta, plat Lumajang lah sini. Lengkap hidup ya. Lengkap hidup tahun 2008, plat Lumajang. Nanti saya beri diskon lah, nah, kalau beli 3 unit, banyak diskonnya. Bit ini sama juga harganya 7,5-an, kalau yang itu sama, 13 jutaan, plat Lumajang Mega Pro itu bang. Hidup. Yang itu, bukan saya, yang iya, itu. Iya, ini kena semua. Kamu ini. Ini kena semua ini. Ini kamu, jangan saya yang
di syuting terus itu jangan saya. Bedanya ini Pak saya jual Bang, bukan saya yang jual. Terus yang rawonannya di review. Yang rawonannya itu anak angkat saya itu orang saya, itu anak angkat saya di sama Bang. Aja, di sebelah, di showroom sebelah saya. Oh. Ini Ambledap. Anak angkat saya. Hop fighting. Ambledap. Bom. Bom. Salam setong darah. Mon mon pleka ngenom, mon lapar ngakan gelu. Ini salah satu showroomnya yang rawonan. Kita kondi Pak. Tokoni. Terserah weh Pak. Loh ngono. Ini Mio Pak. Vega sih. Vega. Ini Vega. Tahun 2006. Harga? Harga 57. Surat-surat lengkap hidup. Plat N Lumajang. Bitnya? Bitnya ini tahun 2011. Plat P Banyuwangi. Harganya 58. 58. Loh kok murah? Kok 58? 58 ini Pak. Lengkap mati Pak. Oh, yang Vario? Yang Vario ini tahun 2009, pajak hidup, harganya mati Jember, harganya 6.500.000. Plat L? Plat L, lengkap mati, plat Surabaya. Mati berapa tahun? Mati 1 tahun. Harga? Harganya 75. 75. Terus yang di dalam Mio? Yang Mio. Dalam Mio ini harganya tahun 2010 lengkap mati harganya 3.500.000. Murah. Terus dan yang ini, ini tahun bit 2010 plat W Sidoarjo, surat lengkap mati harganya 6 juta yang ini. 6 juta mati 1 tahun berarti? Mati 3 tahun. Oh, 3 tahun. Terus Mio? Mionya tahun 2010 lengkap mati harganya 35 juga. 35. Untuk CBR. CBR lengkap mati. CB 150. Ya, CBR 150 lengkap mati. Harganya 9.300. 9.300. Untuk Mega Pro, Pak? Untuk Mega Pro tahun 2009 lengkap hidup plat N Lumajang harganya 12.200. 12.200. Untuk Supra. Supra tahun 2010 lengkap mati plat DK Bali harganya 5.800. FU? FU tahun 2011 lengkap mati plat P Jember harganya ini 4.500. Mati berapa tahun? Mati 3 tahun. Anggap aja 3 tahun. Oke. Okay. Tahun 2003 pajak hidup. Komplit hidup harganya 8 juta. 8 juta. Terus untuk Supra? Supra tahun 2003 ini. Ini sudah harga miring ini sudah. Berapa miringnya itu? Ini miringnya cuma saya kasih harga 4 juta. Ini 4 juta surat lengkap itu. Surat lengkap itu plat N Lumajang. Untuk Mio-nya berapa tadi? Itu asli orang mana sampean? Saya asli orang Indonesia, cuma keturunan Bangladesh, Mas. Oh, keturunan Bangladesh. Iya. Itu Mio-nya berapa? Mio-nya harganya 3.500. Berarti terendah ini ya? Ini terendah. 3.500 sampai tadi Ninja 29 juta nih gue. Jadi kalau teman-teman minat, langsung WA ke nomor saya di bawah, tawarin ke sini. Apa langsung datang ke sini di Jalan Tanggul Jember Kencong. Untuk nomor WhatsApp ada di banner. Di yang sini Safa Motor itu Hasan Motor. Oh, enggak satu namanya ya? Oh, jadi satu. Yang jadi ini, satu. Mas. Betulnya, oh, mas. Ini. Yang ini aja, Mas. Hasan Motor, ya, nomor telepon ada ya, catat ya, nomor telepon ini. Nomor telepon juga ada. Kalian nego, kalian serbu nomor WA-nya ini, kalian telepon motor-motor yang ready tadi yang sampean tanya. Terima kasih. Begitu saja untuk reviewnya. Wassalamualaikum. Salam satu darah. Cuk kelopain. Nginom, mau lapar ngakan. Buma. Oke, teman-teman. Cukup sampai situ aja untuk review hari ini. Kalau kalian minat bisa langsung WA ke nomor Mas Hasan tadi ya. Jadi saya cuma bantu jual untuk review-review tadi. Kurang lebih sampean telepon atau WA ke nomor Mas Hasan. Nomornya ada di banner tadi. Nanti bisa saya sertakan di bawah juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.